Persaingan Ronaldo dan Messi pernah terjadi dalam Laga El Clasico di Liga Spanyol pada tempo dulu. Keduanya pernah menjadi tumpuan Real Madrid dan Barcelona dalam membongkar pertahanan lawan-lawannya. Sulit menemukan kembali persaingan keduanya di sepak bola modern karena belum ada pengganti yang sepadan. Namun, sepertinya Liga Spanyol akan menemukan lagi pengganti keduanya pada diri Pedri dan Mbappe. Pedri diketahui adalah andalan dari Barcelona yang mampu tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Dan ketika Barcelona bertanding melawan Sevilla, Pedri kembali menjadi aktor penting kemenangan Barcelona. Setelah Barcelona harus susah payah mengalahkan Sevilla dengan skor 1-0, gol tunggal dibuat oleh Pedri. Pada pertandingan yang digelar di Camp Nou, Senin 4 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona tampil dominan dengan banyak peluang diciptakan. Tapi Barcelona cuma berhasil membuat satu angka di menit ke-72 yang mampu dibuat oleh Pedri. Sementara Mbappe yang diisukan akan datang ke Santiago Bernabeu benar-benar tampil menggila pada pertandingan melawan Lorient. Tak hanya mencetak gol, Mbappe turut menjadi kreator PSG dalam menciptakan umpan-umpan visioner. Mbappe mencatatkan hat-trick assist pada pertandingan ini dengan aksi-aksinya yang memudahkan rekannya mencetak gol. Tak hanya umpan manja, Mbappe juga mencetak brace pada pertandingan melawan Lorient. Mbappe benar-benar sedang berada di puncak skillnya setelah berhasil mengkreasikan 5 gol untuk PSG. Keduanya masih terbilang muda. Untuk dapat diandalkan di masa depan, tergantung klub nanti bagaimana cara memaksimalkan bakatnya. Apabila Mbappe jadi ke Real Madrid, kita akan disuguhkan tontonan menarik antara Mbappe dan Pedri yang akan meneruskan jejak Ronaldo dan Messi yang sudah mulai menua. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kans keduanya untuk bersinar di Spanyol? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.